Ini Halim, bekerja di sebuah bank. Ini pula Mary, bakal seorang arkitek. Dan yang ini pula Chef Zaza. Apakah yang membuat mereka memiliki persamaan? Mereka telah bersetuju untuk menyertai plan takaful dengan menyumbang sebahagian wang mereka ke dalam tabung dana takaful yang dipanggil tabarruk. Apakah keistimewaannya menyertai plan takaful? Izinkan saya untuk menjelaskannya. Wang sumbangan ketiga-tiga peserta dan para peserta lain dikumpulkan ke dalam dana tabarruk. Dana tabarruk ini dilaporkan mengikut syariah bagi memastikan ianya mencukupi bagi membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sebagai bentuk ibadah. Sebagai contoh, bayangkan jika rumah Halim ditimpa kebakaran. Bukankah kos membaiki rumah Halim akan memerlukan kos yang tinggi dan membebankan? Inilah keistimewaannya. Sebahagian dari dana tabarruk yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk membantu meringankan bebanan Halim dan membangun semula rumah kediamannya. Takaful Brunei memastikan dana tabarruk diuruskan berlandaskan syariah dan akan digunakan untuk menyelesaikan tuntutan atau klaim bagi diri peserta sendiri dan para peserta yang lain. Takaful Brunei, bersama kita melindungi.